Hei Cingu, balik lagi nih sama orang gabut yang satu ini. Jika kamu gabut silahkan gabung di sini, biar gabutnya barengan sama aku. Nah kali ini gua mau nge-react video dari couple internasional yang lagi viral nih. Siapa lagi kalau bukan? Tara Arendt dan James Sangwon. Mereka itu punya channel YouTube Tara Woni TV yang subscribernya udah 1 juta loh. Wah, ternyata banyak banget ya yang ngikutin keseharian mereka. Termasuk orang yang gabut satu ini tentunya. Karena mereka itu kalau lagi nge-vlog lucu dan seru banget gitu loh. Dan kali ini mereka lagi ada di Korea buat liburan musim dingin. Wah, pasti seru nih. Apalagi ini musim dingin pertama buat anak mereka, si imut Huani. Dan mereka juga ngajak orang tua Kak Tara buat ngerasain musim dingin dan salju pertama mereka. So, yuk kita lihat tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Let's go! I take the ball, I bounce it. Oh, ini awal-awal kenapa si Opa bisa ke Indonesia, terus ketemu sama Kak Tara. Terus muncul Dede Huani ya. Wah, nikahnya pakai adat Banjar loh. Sama pakai adat tradisional Koreanya juga. Di sini mereka waktu nikah pakai kedua adat negara mereka. Biar sama nggak pada ngiri gitu ya. Beginilah ketika anak bayi cosplay jadi aktor film action. Kelakuan si bocil satu ini emang selalu bikin gemes deh. Reaksi pertama Haraboji datang di studio TV Indonesia. Padahal kita tinggal di Korea, susah ya lihat artis-artis gitu. Jadi papa juga ini pertama kali datang ke studio. Pertama kali di studio. Papanya. Dua orang kampung. Ambil foto-foto lagi. Ini waktu satu keluarga Tara Woni diundang di acara Brownies Trans TV. Sebenarnya gua lihat tuh pas si Huani baru pertama kali lahir di dunia, wah Jeti ikutan terharu deh. Beginilah ketika bumil Tara ngidam unik. Gua lihat episode ini yang ada di YouTube-nya mereka. Waktu Kak Tara ngidam adiknya Huani, dia malah dikerjain dulu sama Opa Woni. Ay nggak taunya dikasih bunga. Real drakor nih, beneran Cingu. Makasih, ada yang pernah ngidam kayak aku juga gak sih? Kan bisa tulisin-tulisin kayak alay gini. Ah, tadi aku suka banget sama ini, walaupun sederhana tapi benar-benar yang aku inginkan dari kemarin-kemarin. Makasih, Cegi. Let's go.
Wan itu gemes dan cute banget gak sih? Ketika dua nenek Wani ketemuan. Ruko, Ma, ruko. Nyobain gendongan ala Korea. Oke. Okay. 일어서셔도 되지 않나? 네, 차도 돼. 내려 Si Huaninya bisa gitu ya, Dim Dim Bang. Jiban, kita jalanin kemana? Asik. Jiban, kita jalan kemana sayang? Oh, lebih percaya diri ini lah. Ngambil pegawian kawan, belakang. Yes, kita udah sampai di Itaewon. Jadi ini masjid yang ada di ternyata Korea. Di Itaewon ada masjidnya juga. Gua kira cuma tempat buat anak muda ngumpul di kafe dan pusat perbelanjaan gitu. Situ abah. Pemandangannya juga bagus banget, geng. Soalnya ini ada di atas bukit banget. Oke, tuh suara Hwani kedengeran kan? Hwani di situ ya. Tadi kita urusan habis sholat. Ternyata ini bangunannya mau direnovasi katanya nih. Tampilan fasad depannya. Alhamdulillah bisa kesini lagi. Semoga geng bisa kesini juga ya kalau ke Korea. Semangat geng. Ha ha ha.